Kami menanggapinya, pertama sekali kami mengucapkan terima kasih buat Bapak Presiden yang sudah 3 kali memerintahkan Pak Inspektur Sigit selaku Kapolri untuk mengungkap kasus ini. Dan kami pun mengucapkan terima kasih kepada Pak Inspektur Sigit selaku Kapolri negara kita ini yang sudah membentuk tim khusus untuk mengungkap kasus kematian anak kita Nofriansah Yosua. Dan begitu juga kami mengucapkan terima kasih kepada tim khusus yang sudah bekerja siang dan malam berusaha semaksimal mungkin agar terungkap siapa pelaku aktor utamanya di belakang ini. Jadi tadi kita sudah sama-sama mendengar pengumuman ataupun yang diumumkan oleh Pak Kapolri, kita sudah mendengar penambahan tersangka yang memerintah berada untuk menembak anak. Medcom.id, a part of Media Group Network.